Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video yang menarik untuk para peminat bola sepak di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Pengendali Terengganu FC yaitu Tommy Slev bersama barisan kejurulatihan sedang mempersiapkan pasukan untuk perlawanan menentang pasukan di tangga keempat liga, yaitu pasukan Sabah FC. Selain menggandakan latihan bagi mengekalkan kecerdasan pemain, beliau juga mengharapkan pemain yang menyertai skuad kebangsaan dapat kembali tanpa sebarang kecederaan untuk terus bersama pasukan bagi menghadapi perlawanan ini. Kata Tommy Slev, persediaan pasukan bagi perlawanan menentang pasukan Sabah FC diteruskan dengan meningkatkan program latihan secara berganda, terutamanya dari sudut kecerdasan dan latihan padang. Namun, persediaan sedikit terganggu oleh karena ada beberapa pemain mengalami kecederaan dan kurang sehat. Bagi mengekalkan kecerdasan perlawanan pemain, kita juga telah menggandakan perlawanan latihan bersama pasukan Terengganu FC 2 sebelum ini. Dan saya juga berharap para pemain yang balik dari beraksi bersama skuad kebangsaan juga bebas dari kecederaan dan terus dapat bersama pasukan bagi perlawanan menentang Sabah FC. Terima kasih karena sudi menonton video ini, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton, dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan subscribe, like, dan share.